Di West Ham, Persik Kediri berhasil kalahkan Persib dan keluar dari zona degradasi. Ocok. Ayunkan bola dan kita lihat sebuah shoot di atas sebuah heading tadi memarahkan Evan Dewi dan Silva. Bola tinggi dan ada sebuah header. Prima. Kalahkan Persib. Harapan Persib Bandung untuk memangkas jarak poin dari PSM Makassar malah sirna pada lanjutan Liga 1 kontra Persik Kediri. Bermain di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Rabu, 8 Maret 2023, petang Indonesia Barat. Persib sebagai tuan rumah malah dihajar oleh Macan Putih 2-0. Mantap. Persib nampak mengandalkan serangan balik, sementara lini belakang Maung Bandung kelihatan repot untuk meredam skema itu dengan tenang. Menit ke-35, Persik unggul melalui gol dari Hamra Hehanusa. Babak 1 rampung dengan kedudukan Persik unggul 1-0. Pada babak kedua, jelas Persik berusaha mengejar ketertinggalan mereka dengan segala upaya men. Asik mencari gol, Persib malah dihajar gol kedua oleh Persik yang dicetak oleh pemain muda Muhammad Hanafi. Enggak perlu dibunyikan, skor berakhir 2-0 untuk kemenangan Persik. Mantap men, yoi. Luis Milla akui kecerdasan Persik dalam pusat transfer. Menurut Luis Milla, peningkatan performa Persik karena perekrutan yang bagus di paruh musim. Sebelum pertandingan melawan Persik, Luis Milla mengatakan, mereka sedang berada dalam momen terbaiknya pada musim ini. Sekarang mereka melakukan pekerjaan dengan baik di transfer window paruh musim karena mendatangkan pemain yang bagus. Flavio Silva direkrut untuk meningkatkan kualitas pada sektor depan menggantikan John Deson. Sedangkan Anderson Caneiro dihadirkan untuk menambah kesulitan di barisan pertahanan. Keduanya memberi dampak positif bagi Persik sehingga bisa terangkat secara performa. Keluar zona degradasi. Setelah tumpangan Persib Bandung, Persik catatkan 4 kali kemenangan secara beruntun dan membuat yang sebelumnya berada di posisi 17 klasemen sekarang berada di klasemen 15 sementara, menggeser Barito Putra dan PSS Sleman dan keluar dari zona degradasi dengan meraih 29 poin. Serta Persik telah mencetak 12 gol dalam kemenangan 4 kali beruntun itu, yang diantaranya menjebol gawang Ran Nusantara, Arema FC, Barito Putra dan Persib Bandung. Yoi. Sebagai informasi, Persik akan menjamu Persija Jakarta di Brawijaya dalam lanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023. Dan kita harapkan semoga Persik mendapatkan 3 poin. Mantap. Oke guys, itu dia tentang berita Persik Kediri hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sahabat Dani. Assalamualaikum.